Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat. Kalau Allah mudahkan di sini, Allah mudahkan segalanya. Nanti bisa cepatnya melaksanakan ibadah haji dan beramin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang saya lagi berada di Hotel Hilton, tempat nginepnya Timnas Indonesia ya. Sekarang kita tunggu para pemainnya masih di dalam ya. Nanti kita bareng ngikutin ke stadion. Ini kita bareng Pak Bos nih. Wow. Assalamualaikum. Gimana Bos, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita lagi nunggu dulu ya. Siap-siap guys ya. Kita datangin langsung. Iya, datangin langsung timnasnya. Masya Allah. Yang nonton ya, tapi kita datangin. Iya, masya Allah. Kita sekarang tunggu dulu. Ini sekarang di mana Bos? Hah? Tempatnya di mana nih? Ini di Hilton Jeddah. Di Hilton Jeddah ya. Ayah Sate namanya. Ayah Sate. Ayah Sate itu adalah pinggiran. Pinggiran ya. Pantai lah. Iya, dekat pantai. Ya kan? Luar biasa. Iya, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu para pemainnya. Iya, iya. Ini timnya tadi ya. Masih, it's different. Dan kita juga bareng Kang Alman nih. Ini yang kerja dari Qatar nih. Alkon itu jadi sisi ke arah utara, ke utara Qatar. Kalau yang bangunan ya, itu kita sekarang nunggu dulu. Tadi kita di kamar lantai 11 ya, dan view-nya langsung ke laut. Nanti ada di channelnya Pak Bahrawi sama Kang Alman. Nah ini mobil timnasnya. Kita tunggu dulu, bentar lagi pada keluar ya. Belum keluar ya? Iya. Oh lagi meeting dulu guys. Lagi meeting dulu. Kita doakan mudah-mudahan timnas Indonesia menang, amin, melawan Arab Saudi. Nah guys, alhamdulillah akhirnya yang tadi lama kita menunggu nih. Para timnasnya ya. Iya. Ya di luar ya. Gelap di sini mah. Gelap. Gelap guys. Indonesia stadion lolos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan ditutupi jalannya. Jangan ditutupi guys. Ayo baris, yang penting baris. Jangan maju, jangan makin maju. Siap. Tadi udah ditutupi kan? Ya. Mudah-mudahan timnas juara guys. Berapa orang lagi, Kang? Berapa lagi? Dapat dukungan semua dari Pondok Pesantren Modern. Selamat berlangsung ya. Terima kasih. Ya, sukses semua. Dapat salam dari keluarga Pondok Pesantren Modern Katulasnya. Oke guys, nanti dilanjut lagi di stadion ya. Masih, it's different. Nah, oke guys, alhamdulillah saya udah sampai ke stadion. Ini stadion apa bos namanya bos? Ini Al Jauhara namanya, King Abdullah di Jeddah. King Abdullah ya, Jeddah. Kapasitas penontonnya 85.000. 85.000 penonton. Oh, luar biasa ya. Ya, supporter Indonesia semua sebelah sini guys. Ini karena banyak sekali requestan teman-teman semuanya, katanya Kang nonton dong. Nah, sekarang kita nonton ya. Pemanasan ya guys. Oke, nanti dilanjut lagi guys. Nah, ini nama-nama pemain timnas Indonesia ya. Banyak yang Indonesia. Para pendukung Indonesia, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim nih guys, babak pertama ya. Mudah-mudahan gol Indonesia. Guys, out guys, out. menit ke-6 guys, 6 menit nih. Hampir saja guys, gol. Tekan ini, tangan pojok guys. Go guys, go, go, go. Hampir saja gol. Kosong guys, 1-0. goal for Saudi Arabia scored by player number 8, Osman Juen. pertandingan udah selesai ya. Skor 1-1 Arab Saudi Indonesia ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang setia menonton video-video saya. Doa saya buat teman-teman semuanya yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segalanya, nanti secepatnya melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa mampir di channelnya dan Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.